Salah satu definisi kata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 5 yaitu satuan bahasa yang dapat berdiri sendiri, terjadi dari morfem tunggal, misalnya batu, rumah, datang, atau gabungan morfem, misalnya pejuang, Pancasila, maha kuasa. Kata sebagai satuan gramatik yang terdiri atas satu atau beberapa morfem. Kata terdiri atas satu suku kata atau lebih dengan wujud suku yang membentuknya, memiliki struktur dan kaidah pembentukan yang sederhana. Berikut penjelasan dua pembagian kata. Pembentukan kata atau proses morfologis menyatakan bahwa proses morfologis merupakan peristiwa penggabungan morfem satu dengan morfem yang lain sehingga terbentuk sebuah kata. Jenis kata. Berdasarkan konsep makna atau peran yang dimiliki, terdapat 5 jenis kata, yaitu kata benda atau nomina, kata kerja atau verba, kata sifat atau adjektiva, kata keterangan atau adverbia, dan kata tugas. Penulisan kata berdasarkan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia dijelaskan sebagai berikut. Kata dasar. Kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan, misalnya, saya pergi ke sekolah. Kata berimbuhan. Imbuhan atau awalan, sisipan, akhiran, serta gabungan awalan dan akhiran ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya. Misalnya, berjalan, berkelanjutan. Bentuk ulang. Bentuk ulang ditulis dengan menggunakan tanda hubung di antara unsur-unsurnya, misalnya anak-anak, biri-biri. Gabungan kata. Unsur gabungan kata yang lazim disebut kata majemuk termasuk istilah khusus ditulis terpisah, misalnya duta besar, kambing hitam. Pemakaian tanda baca. Tanda titik, tanda koma, tanda titik dua, tanda tanya, tanda seru, tanda elipsis, dan tanda petik. Demikian video pembelajaran unsur bahasa tulis, model pembelajaran menulis kreatif pada era adaptasi kebiasaan baru. Sekian dan terima kasih. Terus semangat menulis, teman-teman! Sejahtera, ayo bersama-sama kreatif.